Hey Google, turn on Wi-Fi plug. Sure, turning on the Wi-Fi plug. Hey Google, turn off Wi-Fi plug. Got it, turning the Wi-Fi plug off. Di episod kali ini, aku nak tunjuk pada korang barang-barang yang korang perlu ada untuk mulakan projek smart home di rumah tanpa perlu buat pendawaian dan upah kontraktor untuk tolong korang pasangkan. Barang-barang apa yang aku nak tunjuk ni? Korang tekan butang merah kat bawah tu, jangan lupa subscribe dan tonton video ni sampai habis. Alright, barang yang aku nak tunjuk sekarang ni adalah smart plug. Di mana? Smart plug ni plug and play je. Korang plug and korang connect pada internet ataupun wifi dan korang dah boleh guna dah. Tak perlu korang pergi buat wiring ke, korang tukar switch ke, pasang kapasitor kat lampu tu semua, tak perlu. Benda ni plug and play. Jadi benda ni adalah paling simple lah untuk mulakan projek korang kat rumah tu. Alright, di sini ada dua smart plug. Kotak lebih kurang sama tetapi function berbeza. Apa yang berbeza tu adalah yang satu ni korang boleh check penggunaan elektrik korang, yang satu ni tak ada function tu. Alright. Okey, jadi kita mulakan dengan unboxing. Kita kasih pecah. Jadi kita mula, tersangkut pula kotak dia. Okey, tengok apa yang ada kat dalam. Okey. Macam biasa manual, dia. Kita buka, kasi panjang. Kat manual ni dia tunjuk macam mana cara nak connect kepada Smart Life application. Tak banyak apa pun, tak ada apa benda ni. Nanti aku akan buat video ni macam mana nak connectkan benda ni. Okay, kita letak tepi. Dan kita keluarkan dia, kelanggar lubang itu. Jadi kat sini, ni button on off dia. Ni 16A punya, kalau kau tengok kat sini 16A. Alright, tak ada apa pun nak tunjuk sebenarnya. Dan nanti aku akan buat contoh macam mana kau nak kontrol lampu menggunakan switch ni saja. Jadi kita pergi ke yang lagi satu. Tengok yang mahal sikit lah. Mahal pun bukan banyak pun, RM1 je mahal dia. Function dia electric monitoring. Alright, stop ni. Pergi ke sini. Oh, kotak dia pun agak keras lah. Ada beza juga lah dengan yang ni. Okay, kat sini tak ada apa, dia tak macam yang ni. Kat sini tak ada tulis apa-apa pun, lebih pada dia tulis work with Amazon dan work with Google Assistant. Lepas tu temperature dia 20 ke 60 Celsius, voltage sama, Wi-Fi 2.4. Okay, sama lah, tak ada beza lah. Cuma kat sini dia boleh, dia ada barcode ni, kau boleh scan nanti untuk install Smart Life application. Okay, mari kita buka. Apa yang ada? Okey. Sama juga manual. Okey, tak ada apa kat sini, cuma okey ada gambar lah, jadi senanglah kita nak study kan, ataupun macam mana kita nak connect kan ke Smart Life application. Alright, nanti aku tunjuk. Dia sama ke tak? Sama je. Tak ada yang berbeza. Switch on dia lah 3 pin. Dan cuma yang beza dia dekat sinilah. Dia tak ada tulis apa-apa lah. Kalau yang ni tadi ada tulis, yang ni tak ada apa-apa, kosong saja. Tapi function dia berbeza. Aish. Okay, unboxing pun sudah. Jadi kita akan tengok function-function yang ada bila korang connectkan kepada Smart Life application. Alright. Jadi di sini ada dua smart plug. Maksudnya aku ada set nama dia monitor and studio. Monitor ni maksud dia yang boleh monitor elektrik. Alright. Dan studio ni tanpa function tu lah. Jadi kita akan mulakan pada studio. Alright, di studio ni dia ada button on off kat tengah ni. Ni button on off. Alright, dan bila kau nak tukar nama, kau just pergi kat atas ni. Tekan studio. Okay, di sini ada name dan location. Name ni maksudnya kau boleh tukar nama kat dalam, kalau kau nak tukar nama. Dan living room ni, location ni maksudnya kau boleh pilih kat mana smart plug ni. Alright. Jadi, kita keluar. Okey, kita pergi ke timer. Di timer ni ada banyak function, tapi aku akan tunjuk pada korang di lain perkongsian. Cuma kat sini aku akan tunjuk yang simple tu, yang aku rasa perlu untuk tunjukkan. Right? Countdown. Countdown ni maksudnya kau nak buat party birthday ke, konsep lah. Berapa minit, kan? 1 minit, 2 minit, 3 minit kan, dia automatic on. Maksudnya lampu pop on. Okey, itu function countdown. Schedule. Schedule ni maksudnya lampu tidur.
kau nak set dia automatic on dan automatic off. Maksudnya kalau kau orang nak tidur pukul 12 malam, dia automatic on. Kau dah set kat dekat sini, dia automatic on pada pukul 12 malam dan dia akan automatic off tepat pukul 6 pagi. Jadi kau orang just set at schedule, kau set kat sini. Pukul berapa kau nak on dan pukul berapa kau nak off. Circulate random and itching ni aku akan tunjuk di next kongsian. Lebih detail kita akan tunjukkan. Nanti aku akan letak link dekat sini ataupun dekat description di bawah, okay? Dan kita terus pergi ke setting. Okay, kat sini korang boleh tengok switch lock ni maksudnya berapa banyak korang on, on, off ni. Korang boleh tengok berapa lock-lock yang kat sini. Dan relay status ni, katakanlah elektrik rumah korang terputus. Okay, jadi korang start kereta keluar pergi jalan-jalan kan, panas kan di rumah kan. Tapi sebelum elektrik terputus tu, korang tengah charge iPad ke apa-apa saja yang korang charge lah. Jadi bila korang keluar tu, bila elektrik dah kembali pulih, dia akan set to automatic. Maksudnya dia akan pergi ke remember last status. Maksudnya dia, bila korang tengah charge tadi, dia on kan. Jadi dia akan automatic on. Jadi korang tak perlu nak tekan balik nak on, off, on, off balik dekat sini. Jadi tak perlu. Jadi dia automatic on. Ini yang tak ada electric monitoring. Kita pergi ke lagi satu yang ada electric monitoring. Alright, kat sini semua function sama. On, off, monitor pun sama semua. Power, timer, okay. Cuma lebih dekat sini, electric. Electric eh. Alright, bila electric ni, korang boleh tengok kat sini aku tengah charge aku punya PS4 punya controller. Jadi, korang boleh tengok berapa current yang digunakan, power, voltage dan berapa kilowatt. Jadi function kan. Jadi itu function dia, sedikit sebanyak aku akan tunjuk pada korang di dalam video ni. Untuk function yang lebih mendalam, nanti aku akan buat video khas untuk function-function yang ada dalam Smart Life ni. Setiap plug tu mungkin berbeza dia punya function. Tu nanti kita akan tengok. Jadi kalau korang rasa video ni bermanfaat untuk korang, jangan lupa like, subscribe dan share. Dan jangan lupa komen dan tekan butang notification kat bawah tu, okay?